Ini namanya tes kehamilan. Tes kehamilan ini dilakukan untuk mengukur hormon, yaitu hormon chorionic gonadotropin atau HCG. Nah, HCG ditemukan dalam darah dan urin yang juga diproduksi selama kehamilan. Pada awal kehamilan, tes yang mengukur jumlah HCG juga dapat membantu menilai usia janin loh. Tes HCG juga dapat digunakan untuk tujuan berikut ini. Untuk sampel yang digunakan dalam tes HCG yaitu ada sampel darah dan sampel urin. Secara kualitatif, tes HCG dapat memberikan hasil positif atau negatif, tergantung pada ada tidaknya HCG dalam sampel. Jenis tes ini paling sering dilakukan untuk memastikan kehamilan. Sedangkan, tes HCG kuantitatif mengukur jumlah HCG yang ada dalam darah. Selain memastikan kehamilan, tes HCG kuantitatif juga dapat digunakan sebagai bagian dari proses untuk mendiagnosa kehamilan abnormal dan kondisi kesehatan lain yang tidak terkait dengan kehamilan, namun dapat meningkatkan kadar HCG. Nah, kapan sebaiknya tes HCG dilakukan? Tes kehamilan paling sering dilakukan ketika seseorang diyakini hamil. Pengujian dapat mendeteksi kehamilan segera setelah 10 hari pembuahan. Keakuratan tes kehamilan biasanya meningkat jika dilakukan setidaknya 1 hingga 2 minggu setelah periode menstruasi yang terlewat. Tes HCG juga dapat dilakukan ketika ada tanda dan gejala seperti ini. Gejala ini dapat menunjukkan kehamilan ektopik atau kehamilan yang gagal. Oh ya, gejala lain juga dapat terjadi jika kehamilan ektopik tidak diidentifikasi dan diobati. Jadi, pertimbangkan nih buat wanita usia subur untuk berbicara dengan dokter jika merasakan gejala tadi ya. Untuk info peralatan medis yang lebih lengkap, kalian bisa mengunjungi website chef.co.id.